Bu, kita kan punya buah-buahan. Gimana kalau kita bikin yang seger-seger? Ah, aku punya ide. Yuk kita bikin es krim yogurt. Hai Bebek, aku mau bikin es krim dari yogurt sama buah dan buah-buahan. Lezat loh kalau dimakan. Kita siapin buah strawberry sama buah nanas. Aku udah siapin yogurtnya teman-teman. Yuk kita bikin sama-sama. Minta bantuan Bu ya, buat bantuin aku. Pertama kita potong buahnya teman-teman. Jangan lupa buahnya dicuci dulu ya teman-teman. Bu, tolong potongin buahnya aku dong. Potong buah nanas dan strawberry sesuai selera ya teman-teman. Kalau embu potongnya jadi kecil-kecil kayak gini teman-teman. Terus taruh di wadah bersih, dipenyet-penyet pakai sendok, jangan sampai halus. Ya, kita masukin yogurt nih teman-teman. Ini kita tumpahin ke sini. Aku pakai yogurt Cimory Squeez, rasa original. Teman-teman, terus kita yang selanjutnya kita tumpahin guys. Yogurtnya enak banget guys. Rasanya enak banget, kuis rasanya. Terus kita aduk ya sampai rata. Ini belum rata. Bunya kita masukin ke cetakan, teman-teman. Waktunya kita masukin mori. Selesai deh. Nah teman-teman, sekarang kita ambilin stick es krim ya. Sekarang kita pasangin stick es krimnya ya teman-teman. Pasangin.
masukin ke dalam kulkas, teman-teman. Kita tunggu sampai bobo malam. Teman, ini udah sore, ini udah bobo siang, teman-teman. Ini udah jadi deh. Bu, tolong dong, es krimnya udah jadi belum? Ya teman-teman, sekarang kita cobain. Udah jadi deh teman-teman. Enak ya teman-teman. Nama es krimnya lagi. Lupa nonton aku video selanjutnya ya. Bye.